Halo, ketemu lagi dengan saya Anton. Seperti janji saya sebelumnya, di mana proyek-proyek yang sudah selesai akan saya videokan untuk teman-teman semua ya. Jadi untuk yang mobil satu ini, Toyota FJ40, ini sudah hampir selesai ya, tinggal finishing. Jadi oke, teman-teman, silahkan saksikan dulu videonya sebelum kita review lengkap mobil ini. Oke, teman-teman, itu tadi videonya ya, yang untuk proses finishing. Dan ini adalah video di mana mobil ini dari awal dibangun sampai sudah selesai 100%. Nah, itulah tadi proses pembuatan mobil ini. Dari awal mobilnya jadi bahan, sekarang sudah selesai 100% ya. Sebenarnya masih ada part-part yang belum datang ya, seperti pelek, dan yang punya juga pengen ganti bannya dengan yang merek Maxxis ya, yang Maxxis Trepador ukuran 37.
cuman karena terkendala pengiriman dan yang punya keburu pingin main karena hari Jumat sudah dikirim ke Batu Licin karena ada kompetisi offroad ya, adventure offroad hari Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga tidak keburu lagi. Jadi untuk test drive-nya mungkin langsung saja yang punya di medan offroad-nya ya. Jadi sebenarnya belum 100% ya. Jadi nanti setelah part-partnya datang yang dipesan, kita akan videokan kembali supaya terlihat lebih mantap ya. Oke, silahkan dicek-cek aja dulu ya. Ini tampilan dari sebelah kanan, kiri ya, mobil dari Toyota MG40. Kita sekarang review dari bannya dulu. Bannya ini adalah Simex ya, Simex Extreme Tracker ukuran 35 in dengan velg ukuran 15 inch. Dan ini adalah spoilover ya dari Pro Fender bikinan Thailand. Dan ini custom untuk fendernya. Sampai ke depan sini ada lampu LED ya. Kemudian kita ke bawah, gardannya ini memakai punya Toyota BG60 ya, yang terkenal paling kuat. Ini Toyota BG60 dengan arm yang panjang. Dan kemudian ini custom bumper bulbar ya. Dan winch-nya sendiri memakai Warren 8274 dengan seri yang terakhir, yang M70, yang satu paket ya, sudah upgrade full ini. Ini antik nih, lampu LED bulat ya, biasanya dipasang di mobil Jeep GK ya. Lampunya lumayan terang dengan lampu LED, supaya tambah keren sih tampilannya mobilnya ya. Kemudian di belakang winch ada terlihat intercooler ya, nanti kita buka aja kap mesinnya. Nah, kita review eksteriornya dulu ya. Ini ban sama ukurannya dengan yang lainnya, semua keempatnya sama. Dan ini armnya yang panjang ya, dari Toyota Land Cruiser VX juga ya, custom. Dan ini mufflernya free flow, model free flow dengan bahan stainless. Ini tadi apa namanya, fender, upper fendernya custom, sampai nyambung sampai ke footstep ya, dan nyambung sampai ke fender belakang, jadi sekalian jadi spakbor ya. Kemudian di atasnya ada lampu LED bar ya. LED bar-nya ini yang di tengah warna putih, yang kiri kanannya ada warna kuning untuk lampu sein sekalian ya. Spion masih standar, dan kita lihat ini footstep-nya tadi ya, footstep-nya sampai ke belakang nyambung jadi satu sama upper fender. Jadi upper fendernya sekalian jadi spakbor seperti yang saya bilang tadi ya. Rodanya ya, dan shockbreaker belakang pro fender juga dengan travel yang lebih panjang daripada di depan. Penggunaan untuk coilover di belakang ini harus merubah sasis ya, karena sasisnya akan nyentuh ke breakernya nanti kalau tidak di custom. Dan itu ada ini apa namanya, ini tuh lampu rem ya, lampu rem belakang tuh di atas, taruh di atas sekalian jadi sense ya, lampu sense. Baterai sama tangki bahan bakar berdekatan di belakang. Cuman di belakang belum ada winch ya, belum ada winch. Ini penampakan dari gardan BG60 ya, dengan bodi belakang custom ya, seperti bumper depan belakangnya jadinya nih. Jadi ya, bisa dilihat rodanya sama, dan keempat shockbreaker-nya menggunakan Pro Fender. Dan di atasnya ada yang dua itu namanya reservoir ya, reservoir dari shockbreaker-nya.
Ini untuk portstep dan body bagian sebelah kiri ya. Seperti ini penampilannya. Kemudian kita akan lihat bagian dalamnya. Door trimnya dulu biasa seperti ini dengan aluminium ya. Karena bukan untuk mobil harian, jadi hanya durability aja yang dikejar. Joknya kita menggunakan jok Sparco ya, jok Sparco berikut dengan safety belt-nya 4 titik nih. Karpet juga di custom juga nih, diganti semua dengan bahan Ambitech ya, sampai dengan ke plafon-plafonnya. Dan ini penampilan interior dari mobil ini. Mobil kompetisi ya, tidak terlalu banyak instrumen-instrumennya, yang terpakai saja untuk kebutuhan adventure off-road ya. Dan jangan lupa di belakang juga ada untuk kepentingan keamanan ya, ada pemadam kalau terjadi konsleting atau kebakaran ya. Oke, mungkin kita naik ke atasnya nih. Nah, ini setirnya ya, setirnya dari Toyota, cuman apa ya, Toyota apa tuh, nggak tahu kita. Transmisi manual ya. Transmisi manual ini dari transmisinya biji 60 juga transmisinya yang manual. Dan ini ada tombol-tombol untuk keperluan off-road, dan ada nih AC alami ya, 15 PK itu. Ya. Kemudian ada rem tangan, dan ya begitulah, ada perlengkapan off-road ya, ada untuk winch dan yang lain-lainnya. Dan tombol 3 ini ada air locker dan kompresor ya, locker depan dan locker belakang dari ARB. Kemudian penerangan di atas ada nih lampu LED kecil ya, ya lumayan lah untuk menerangi untuk di malam hari kalau ada yang cari-cari barang lah, mungkin dompet kayak jatuh atau cari handphone ya waktu malam. Nah, ini kemudian kita lihat ke mesin mobil ini ya. Mobil ini mesinnya sebenarnya adalah mesin bensin ya sebenarnya kita ya. Di engine shop ya, di bengkel sini, dengan menggunakan mesin legendaris dari Toyota yaitu 15 PT ditambah dengan intercooler merek Apexi ya mereknya ya, dengan instalasi khas dari Mr. Bro Pipin ya. Dan ini kompresornya tadi ARB ya, yang ada tombolnya di dalam kabin tadi. Nah, ini bisa dilihat sekilas penampilan dari 15 BT ya, 4 silinder 4200 cc. Dan yang berbentuk kotak aluminium adalah untuk tangkapan dari kipas ya, supaya lebih mengarah ke radiator sehingga pendinginan akan lebih sempurna. Kemudian di samping sebelah sini ini ada lagi masih instalasinya sampai ke open filter ya, model open filter ya. Ini mereknya apa semalam? Lupa kali. Ya, seperti inilah penampilannya ya, open filternya. Dan ini cupnya sudah dicat semuanya dengan warna hitam dalamnya dan luarnya warna hijau semua. Sekarang kita dengarkan suara dari mesin 15 BT mobil ini. Silahkan didengarkan suaranya. Ya. RL-nya aja nyala. Ya, hidupin mesinnya.
biasa ya, turbonya bersiul-siul ya. Dan sekarang kita coba aja mobilnya, hanya maju mundur aja karena sudah deadline akan dikirim ke Batu Licin ya. Silakan aja dilihat video tes jalannya. Oke teman-teman, mungkin begitulah videonya ya, review singkat dari mobil Toyota FJ40 engine swap dengan 15 BT dengan modifikasi bodi yang semi tubular. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like jika teman-teman suka video ini, dan selalu dukung channel Orang Banua. Terima kasih.